Selamat liburan weekend. Aku nih pecinta mie Aceh. Ini tadi malam beli mie Aceh di Indek Coffee House. Cuman karena kalau menurutku sih kurang banyak sayurnya, jadi di mix ulang, ditambahin wortel, kemudian selada, sawi, daun bawang, dan pasti ditambah bawang putih sama bombay. Ini kasih suwiran ayam sama telur. Gak usah pakai minyak, pakai Blue Band aja. Kita coba ya. Ya kan? Masukin Blue Band-nya dulu. Itu tumis bawang bombay. Masukin telurnya, masukin mie Aceh dari Indek Coffee House. Terus masukin wortelnya. Itu tambahin ini udah berasa, pakai Royco aja, jangan sekali-sekali pakai MSG ya, karena itu bahan kimia monosodium glutamat. Terus kasih lada bubuk, ini opsional ya, yang nggak suka pedas ya nggak usah. Itu bawang putih bubuk, lada bubuk. Terus masukkan hijau-hijaunya, sawi dan sebagainya, sedikit kambing karena mie itu kan karbo ya, jadi kita harus makannya diatur ya, jangan terlalu banyak. Kalau enggak ya siap-siap aja lanjut kita boleh aja makan mie. Kalau udah makan mie, gak usah kasih nasi. Terus sayurnya nih yang harus banyak gitu. Nah, dari ini mau ditambahin kecap, boleh, silakan. Tuh sesuai selera ya, mau tambahin cabai, boleh juga. Coba dulu. Coba ya, enak banget. Nanti makannya pakai cabai, kita ambil cabai langsung dari pohonnya, kemudian di sebelah rumah banyak. Oke, udah selesai.
Oke, udah selesai nih mie Aceh Index Coffee House, tapi udah di mix pakai sayuran. Tinggal menikmati. Silakan.